Setelah melakukan rapat pleno secara tertutup di ruang rapat KPUD Nganjuk, Komisioner KPUD Nganjuk akhirnya menetapkan 3 calon Bupati Nganjuk yang akan berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2024. Ketua KPUD Nganjuk dalam konferensi pers di Aula KPUD Nganjuk menyebutkan, pasangan satu Ita Triwibawati dan Juli Rantauwati yang diusung Partai Hanura dan Nasdem. Pasangan dua Marhain Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputra yang diusung Partai PDIP, Partai Demokrat, dan PKS. Pasangan tiga Muhammad Muhyibin dan Ausafat Herdiansah diusung PKB, Gerindra, Golkar, Buruh, Gelora, Perindo, PAN, PSI, dan P3. Dengan ini kami sudah menetapkan bahwa ketiga pasangan calon tersebut menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sesuai dengan hasil verifikasi administrasi dan hasil verifikasi faktual yang sudah kita laksanakan. Kemudian berita acara ini sudah kami tuangkan dalam surat keputusan KPU nomor 992 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Nganjuk tahun 2024. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.